kembali lagi di channel saya di channel hilapkan mobilmu channel yang membahas tentang perawatan-perawatan dan cara cara membersihkan mobil sendiri di rumah oke di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips-tips membersihkan kerak-kerak yang ada di ruang mesin ya keraknya itu seperti bercak-bercak air yang mengering contohnya nih ada ini lumayan parah juga ya bro boleh dibilang ini kondisi udah parah banget wah udah parah banget ya ini udah seperti diternakin aja nih jamur ya tapi nanti kita coba bersihin ya bro oke tonton terus ya sampai habis terima kasih Ya, bro. Kurang lebih seperti inilah alat-alat yang saya pergunakan untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di ruang mesin. Oke, yang pertama, obat kerak. Obat kerak banyak tipenya banyak di Indonesia, di pasaran dengan berbagai macam merek terserah bro aja mau pakai merek yang apa tapi yang pasti setiap pemakaian obat kerak ini bro harus memakai sarung tangan tapi jangan sarung tangan yang kain ya bro sarung tangannya yang seperti ini ya ini bisa dibeli di apotek-apotek ya sarung tangan harus pakai sarung tangan wajib karena setiap obat kerak itu mengandung asam, dan asamnya itu dengan tingkatan korosif yang sangat tinggi, harus ekstra hati-hati. Sekali lagi, saya tekankan, harus ekstra hati-hati di dalam pemakaian obat-obat kerak seperti ini, ya, bro. Jadi, harus ekstra hati-hati alat yang kedua yang dibutuhkan adalah wadah seperti toples ini untuk menaruh obat kerak ini ke dalam sini alat yang ketiga adalah sampo untuk campurannya tuangkan sedikit saja agar obat keraknya tidak cepat menguap untuk sampo nggak ya harus merek yang ini terserah bro pakai yang mana aja boleh kok ya kan? alat yang keempat kuas untuk mendetail Ya. Lima sarung tangan. Keenam lap. Boleh lap microfiber, boleh lap biasa, lap bekas baju juga boleh asal jangan bekas CD atau daleman. Jangan, nggak enak dilihatnya, Bro. Nah. Terakhir adalah sprayer. Terserah mau pakai model begini boleh atau yang biasa aja juga boleh kok. Ya. Ya. Nah, Oke. Okay. Kurang lebih seperti ini ya, bro. Alat-alatnya nanti kita lihat, kayak apa sih cara pakainya. Setelah alat-alatnya lengkap, langkah pertama kita siapkan wadah dan tempat untuk menaruh alat-alat dan bahan agar menghindari terjadinya tumpah. Yang kedua, jangan lupa pakai sarung tangan, harus pakai sarung tangan yang ketiga tiriskan kuas dahulu sebelum memulai ya selalu tiriskan kuas agar obat dari kuasnya tidak lepitan kemana-mana setelah dikuas sebaiknya dilap dengan kanebo dulu setelah di kanebo baru kita lap dengan lap kering nah inilah hasilnya Terlihat sekali perbedaannya antara kerak yang sudah hilang sama yang belum. Untuk penggunaan obat kerak ini, saya tidak rekomendasikan untuk bahan material yang berbahan dasar aluminium dan kaca, ya bro. Kecuali, bro-bro, sudah biasa menggunakan obat kerak ini, silakan saja. Tapi kalau yang baru untuk pemula, saya sarankan jangan untuk aluminium dan kaca, karena dapat meninggalkan flag atau noda. Kesimpulan dari proses pengerjaan ini adalah dibutuhkan ketitian dan kesabaran di dalam pengerjaannya, dan yang kedua harus ekstra hati-hati di dalam penggunaan obat keraknya. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih, bro.